umat Islam untuk di zaman hari ini terlampau jauh dengan dunia. Di antara kesilapan yang terjadi kepada Daulah Osmaniyah, kenapa dia jatuh, kenapa dia runtuh, walaupun Daulah Osmaniyah ini terkenal sebagai kerajaan yang terkuat, digeruni pada zaman dia oleh semua kuasa besar dunia. Kuasa-kuasa lain yang ada sezaman dengan dia tidak berani mencabar keagungan dan kehebatan Osmaniyah. Tetapi kenapa Osmaniyah yang hebat itu boleh jatuh? Ada satu punca paling besar adalah kerana mereka enggan berubah. Mereka mengekalkan apa yang sedia ada. Mereka tidak melihat cabaran baru. Mereka terlampau selesa berada di kondisi menjadi daulah yang hebat. Akhir sekali runtuh kerana mereka enggan untuk melakukan perubahan. Perubahan yang paling besar adalah apa jua yang sedang dunia berubah, mereka juga sepatutnya berubah. Sebab untuk pengetahuan kita, Daulah Osmaniyah adalah negara pertanian. Di zaman ketika itu, negara sekitar sudah pun mengadaptasi negara pembangunan, negara pembuatan, negara industri. Bila industri mula berkembang, negara sekitar Osmaniyah sudah mengambil industri sebagai suatu jalan untuk kemajuan. Tetapi Osmaniyah masih nak mempertahankan negara pertanian. Tak mau berubah, enggan mengambil teknologi baru, menyebabkan mereka ketinggalan. Nampak tak? Negara yang kuat dengan Islam pun, tetapi apabila mereka enggan berubah, mereka enggan untuk pergi ke depan, mereka pasti ketinggalan. Ini yang membimbangkan kita. Umat Islam untuk di zaman hari ini terlampau jauh dengan dunia, terlampau jauh dengan penguasaan di muka bumi, terlampau jauh dengan milikan, terlampau jauh dengan ekonomi, terlampau jauh dengan menghiasi apa yang ada di atas muka bumi. Sedangkan kita berkumpul tiap-tiap minggu, sepatutnya kita bukan mengesot ke belakang, kita akan pergi ke depan dan terus ke depan. Kerana Islam adalah agama taghyir yang sentiasa menyuruh adakan perubahan. Bahkan Allah menjanji perubahan itu tidak boleh datang hanya dengan Allah membantu. Tapi manusia sendiri kena ada perasaan in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong agama Allah, barulah Allah akan ambil tindakan untuk membantu.